Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RC Malang Channel. Oke, untuk kali ini saya berada di daerah Jabung ya ini ya. Ini tepatnya berada di depannya perumahan Jabung Permai. Ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Nongko Jajar ya. Ini di video kali ini hanya ingin mengupdate aja dan melihat suasana yang ada di sana. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, kita gas. Nah ini ya, depan ini ada gapura. Ada tulisannya masuk kawasan desa Jabung ya, ini Kabupaten Malang. Jadi nanti ini videonya full sampai itu ya, Pasar Nongko Jajar. Nah nanti di video berikutnya saya akan membuat video full dari Pasar Nongko Jajar sampai itu apa namanya Purwodadi, Purwodadi atau Purwosari ya, Purwodadi ya. Nah ini untuk video Jabung sini sendiri perjalanannya sudah tayang ya, video terbaru baru tayang kemarin lusa kalau nggak salah. Dan ini siang hari sekitar pukul 10:30 ini. Wah, panas-panas. Tapi kalau nanti nyampe di atas di Nongko Jajar sana dingin cuacanya. Di depan situ ada perempatan ya, belok kiri mengarah ke Singosari. Videonya juga sudah ada. Kalau belok kanan bisa mengarah ke Coban Jahe. Nanti kapan-kapan tak buatkan videonya. Kita yang lurus sini ya. Oke, kita gas. Kita yang lurus. Jadi saya ingin mengupdate aja nih ya. Ya sekalian update melihat kondisi jalan dan juga melihat atau menunjukkan ya, lebih tepatnya menunjukkan ke teman-teman semua video rekaman dari GoPro ya. Ini saya menggunakan GoPro Hero 8 ya, ini penampakannya kameranya. Oke, kita gas lagi. Kita salip. Nah, di sebelah kanan ini ada SPBU atau pom bensin. Oh, bensinku tinggal 3 bar. Nah, itu ya. Nah, di depan situ ada tugu masuk desa Slamparjo ini ya. Mantap ini. Ini rencana tadi saya mau ke Canar, tapi kok lihat lalu lintas lewat Google Map arah ke Batu sana merah ya, macet. Wah, enggak wis. Kapan-kapan aja berangkatnya kurang pagi sekali. Jadi ini tak sempatkan waktu aja daripada enggak ngonten ntar ya. Sana mantep ya, perbukitan atau pegunungan ya. Nah ini pemandangan yang paling tak wah sukai. Ini kalau pagi hari pasti lebih keren ini ya, pagi hari. Oke, kita yang lurus. Oke, kita gas. Ini jalannya sudah mulai nanjak ya ini. Dan pastikan teman-teman kalau melewati jalur ini pastikan kendaraannya fit, kendaraannya teman-teman fit ya. Nah ini kita santai aja ya, soalnya juga jalan menanjak, kita santai sambil menikmati SMP Negeri 1 Jabung. Oh ini masih Jabung ini ya. Jadi nanti kita ini menuju ke Kabupaten Pasuruan. Nanti tak tunjukkan untuk perbatasannya, perbatasan yang mana baru melewati perbatasan nanti langsung turunnya itu tikungannya waduh lumayan curam. Aku ya rada ngeri lewat situ. Tapi bismillah aja. Nah ini ya kondisinya. Ya ini mudah-mudahan gak sila ya untuk ini apa videonya. Wah ini tanjakannya langsung nih.
Iya. Saya 3 kali ini ya ke Nongko Jajar ya. Mantap ini. Ini turunannya yang cukup ekstrim. Cuma dikit. Nanti ada pemandangan yang cukup bagus juga ya. Nanti ya insya Allah kalau tempatnya oke untuk berhenti, nanti tak berhenti melihat, nah melihat pemandangan. Nah ini ya jalannya sip, mantap nih. Jalan ini harusnya gini lah, mantap. Oke, kita santai aja, nggak usah ini apa, lengah. Nah ini ya, ini pemandangannya pekarangan. Tapi jurang ini ya, waduh. Ojo sampai ngelamun lewat jalur ini. Tapi nanti yang jalur yang lebih, yang bagus itu daerah itu ya. Setelah kita melewati perbatasan, nah setelah melewati perbatasan, sih ini boy sih, melewati perbatasan itu bagus turun nih. Cuma kalau mau berhenti nggak bisa pas turun nih, turunnya agak curam. Nah ini kita sudah mulai turun, nah, ces, tetap hati-hati, hati-hati bolo. Loh, lek sana kemana yo? Dulu ingatku di sini jalannya waduh parah sini. Video waktu pakai pertama kali aku ke Nongko Jajar. Mantep jalurnya. Ini kita tetap hati-hati tapi takutnya ada pasir kerikil gitu ya. Wah bahaya. Ini mohon maaf masih belum bisa baca, nggak ada tulisan nih. Wah ini mau ada apa ini, ada pentas, ada panggung hiburan apa ini? Oh jaran kepang, mungkin itu ya cara-cara bersih desa gitu ya. Mantap banget itu ya, pemandangannya keren banget. Ini banyak adik-adik yang pulang sekolah. Iling-iling aku dulu ya. Wah ini pemandangannya ini sekalian belusuan ya. Nah ini kita sudah mulai menanjak. Si, hati-hati area sekolah. Nah ini ya tanjakannya. Oke. Mantap. Ini motorku habis tak servis mesinnya. Habis tak servis terus tak ganti oli. Mantap ini. Cih. Wah, ini ya. Tanjakannya ya. Oke, mohon maaf enggak bisa tolak-toleh. Ya. Wah. Masih panjang. Kita masih panjang nanjaknya. Oh, ayo kuat-kuat kuat. Jaga koper lagi. Oke, ini masih lumayan landai lagi ya. Jadi ini terus nanjak kayak ntar ada lagi. Nanti ada lagi yang lebih nanjak lagi. Ini apa ini? Kemiri. Aku ngeri lek papasan truk pas turunan gini. Oke, mau mantrek banter masih. Ini ya mantep, jalurnya menanjak naik-naik. Sih nanti tak coba lihat spot ya, spot
kalau ada yang spot bagus. Oke, nanjak lagi lur. Ini kalau turunnya lebih itu ya, apa namanya, ngeri ya. Waduh, pedaku tidak kuat lur. Turunnya lebih ngeri. Nah, oke, ini area apa ini, sekolah ini. Nah, mantep juga sih, tak berhenti ya. Tak tunjukkan pemandangannya, berhenti cari yang aman. Nah itu ya, pemandangannya mantep ya, jurang tapi. Wah, oke, kita gas lagi. Ini ada area sekolah. Nah, nanti ini videonya ya, pokoknya ada pemandangan bagus daripada saya noleh ya. Nanti bahaya, mending tak berhenti, tak tunjukkan. Lululululululul, ini truknya nanti lewat turunan kayak gitu ya. Mantep. Oke, kita gas lagi. Ini sambil test drive motor ya, motorku habis tak servis. Dan meskipun motor manual ya, motor manual ini harus tetap menjaga ini ya, apa, rem. Di sini seger banget lur, enak sih. Tapi kalau malam, ada lampunya sih. Itu tempatnya apa yo? Nah ini ada bambu. Nah ada pemakaman. Istimewa. Ayo ayo ayo, jangan nyalip. Nah ini ya, mantep banget ini. Nah ini ya. Nah ini aku yang tak suka, paling tak sukai daerah sini, pemandangannya ini bagus. Kiri itu arah dusun Tengorjo. Tengorjo. Oke, kita gas lagi lur. Tapi kalau nanjak jalannya halus, enak sih. Nah ini ya, mantep. Sebelah kanan ini ada hutan ya, dan kiri pemandangannya mantep sih. Kalau ada tempat berhenti, berhenti. Kalau nggak ada ya los. Soalnya kalau sembarangan berhenti ya nggak enak. Nah ini ya, mantep banget ini. Oh ini mau foto-foto. Nah ini ya, mantep banget. Oke, tak berhenti sini ya, cari tempat yang aman. Nah nah itu ya, mau mantep. Ini sekalian aku tak buat video untuk TikTok ya. Nah, oke, kita gas lagi. Perjalanan masih panjang lur. Nah ini ya, dari sini aja wis. Nah ini pas, ini pemandangan ini. Itu kalau tanamannya udah rata hijau gitu, waduh tambah bagus yuk. Sebelah kanan ini pinus ya, ini ya, pinus atau apa ya, kalau ada teman-teman yang tahu. Oke, ada truk. Oke, monggo. Aduh bleduknya, aduh medeni pasir ini. Oh longsor. Nah ini ya. Nah ini kita melewati perkampungan. Istilahnya perkampungan sini kayak khas gitu loh, kayak khas daerah pegunungan gitu loh, kayaknya ya. Wah, bapaknya rusoe. Aku ya kuat ngangkat samono. Oke, kita gas lagi. Sik, mlebu piro iki? Nah. Habis ini kayaknya kita melewati tanjakan yang cukup ngeri. Pokoknya dilihat sekilas gitu ya, waduh
ngeri si, apa tak cari ancang-ancang. Nah ini ya, lah ini oke. Papakan aja arah kuat motorku. Nah ini ya, oke kita santai aja dulu. Mantap, ini kita berada di ketinggian. Nah itu ya, coba kita lihat. Oke kita masuk gigi satu aja ya, biar ya kita melewati Kabupaten Pasuruan. Nah ini aduh iki medeni iki. Nah ini ya, tikungannya sangat curam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah aku medeni rek, bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah kayak nyampe sini enak. Monggo, Pak. Nah, orang sini ramah-ramah ya. Semoga wis dilancarkan selalu ya. Ini view-nya mantep banget. Lah ini. Si, tak tunjukkan mumpung jalannya agak landai tapi enggak turun motor aku. Nah itu ya jalannya. Mantep. Nih. Ini curam banget ini ya. Aku yang ngeri itu cuma di satu itu tol loh. Kalau yang lain nggak ngeri aku. Kalau cuma itu apa? Ini bapaknya sampai dituntun. Nah ini ya. Pemandangan dari atas lur, wah tepi. Kalau pakai matic ini ya agak rawan ya. Kalau khususnya kayak pemula gitu ya. Tapi kalau tadi aku gocengan aduh, pasrah aku, nggak berani aku kalau gocengan. Kalau sendirian masih oke. Mantep tenan. Aku kalau ke vlog atau ke jajar ya gitu, pasti di situ aku diam. Itu tikungannya, wah. Ya kondisinya sekarang kita sudah agak landai. Nah si ini nyala GoPro nih. Oke aman terkendali. Dan di sini untuk udaranya sudah mulai dingin ya ini. Seger, enak jadi. Nah mantep tenan. Aslinya yang bagus daerah sini loh. Nah ini daerah sini pokoknya udah masuk perbatasan Pasuruan tadi ini bagus banget. Ini juga tikungannya agak curam ya, tapi ini masih oke lah. Nah, masih ada toleransi. Toleransi. Ini ada masjid ya, ini daerah mana? Pelogo. Tutur. Pasuruan. Gak merom-merom munggah. Telogo Sari. Nah, wis pokoknya semoga teman-teman terhibur ya wis. Enak ya. Si daerah ngendi iki? Daerah Telaga Sari. Yo ini daerah Telaga Sari Pasuruan. Nah, mantep. Nah ini nanti habis ini videonya selesai ntar ya, setelah sampai pasar Noko Jajar aku tak ganti baterai langsung gaspol ke arah barat. Nih arah barat pondi yo piye toh haluan kok ombo temen yo. Padahal gani nggak terlalu kecil loh.
ya. Mantep. Aku kalau balik ke kayak ngeri ya kalau mau lewat itu, soalnya lebih turunannya lebih panjangan yang arah balik ya. Ya kalau lah ini bagus ini, kalau yang baru belajaran ya hati-hati ya. Nah ini ya, ini juga lumayan ekstrim tapi pemandangannya pinus mantep ini. Iki aku pemandangan yang paling tak sukai ya seperti ini, istilahnya enak gitu loh, nang pikiran tenang. Ayo warga Pasuruan acungkan jempolnya. Dusun Bodo. Oh, Dusun Bodo ini ya namanya. Nah, ini ya, ini juga agak curam. Tapi halus jalannya. Sini ada apa ini? Mantap. Ini ada tulisannya Desa Wisata Telogosari. Di mana wisatanya? Oh, ini ditutup, ada apa ini? Oh, tutup ya. Wah. Lewat mana ya ini ya? Kalau tutup. Kalau tutup lewat mana ya? Masa ada balik, rek? Waduh, balik aku ngeri. Wah, tutup. Ini Telogo Sari. Aku tak berhenti lihat map dulu ya, kalau ada sinyal tapi. Daerah situ tutup. Tak lihat map dulu bosku. Waduh, di mana iki lewati? Wah. Ini saja lewat mana ya? Apa sing dijaga tadi itu? Masa yang dijaga ini? Tapi ini curam ya. Lewat sini juga nggak bisa. Wah, ini terpaksa balik ya. Ini terpaksa balik. Wah, mantap guys. Ini mau ke Nongko Jajar nggak jadi ya. Waduh. Ini gagal total. Oke ya, mungkin videonya cukup ya, tak akhiri sampai sini aja. Soalnya di sana tadi tutup. Saya nggak tahu untuk jalan tembusannya. Mohon maaf, videonya nggak sampai Nongko Jajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.